Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kalau pada hari ini bisa bersama-sama berkumpul, bisa sama-sama menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang awal tahun 2021 ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih anugerah-Mu, untuk damai sejahtera-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kesehatan, untuk hal yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur, kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau yang menutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami bisa menikmati kebaikan-Mu Tuhan, menikmati lebih lagi Tuhan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kita mau menerima kebaikan Tuhan, kasih sukacita Tuhan setiap hari, setiap waktu, karena Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya.
Father, how grand is your love. You have saved me, Lord. Jesus, how great is your grace. I am grateful, Lord, for your love you never fail. All your perfect love casts out of fear. No more fear, no more shame. I am proudly your beloved. How you love me, Lord. Yes, you are, Lord Jesus. How you love me, Father. You have crowned my life with your everlasting
Bapa di surga, ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Engkau selalu, ya Tuhan, tidak ada seperti Engkau. Engkau sungguh setia kepada kami, selalu bersama dengan kami, selalu menyertai kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Terima kasih, ya Tuhan, karena Engkau selalu ada dan selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Saya pakai mikrofon, mudah-mudahan jelas ya. Oke. Jadi ini yang saya ingin sampaikan itu tuh adalah mengenai di Yeremia 28 dan 29. Itu ada dua nabi. Satu namanya Hananya, satu namanya lagi Yeremia. Hananya itu nabi palsu. Yeremia itu nabi yang sebenarnya. Dan kita akan lihat bagaimana suara dari Hananya dan pesan dari Hananya berbeda dengan Yeremia yang benar. Bagaimana membedakan dan bagaimana apa yang terjadi. Ya, Hananya itu nabi palsu. Oke? Jadi konteksnya, pada waktu itu Israel itu sedang menderita. Ya? Jadi sedang kalah, terjajah oleh Babel. Ya? Pada waktu itu perkakas dari Bait Suci itu dikuasai Babel. Kemudian orang Israel jadi captivity atau jadi orang-orang yang ditawan di Babel. Jadi semuanya kondisinya lagi buruk. Ya, Israel sedang terpuruk. Dan di dalam masalah seperti itu ada suara dari Hananya. Suara dari nabi palsu. Ya. Hati-hati ya. Oke, kita akan lihat bagaimana nabi palsu bekerja. Itu Hananya itu memberikan nubuatan. Jadi dari saya bacain ayatnya satu persatu, saya tidak ganti urutannya. Ini Bible yang cerita, ya. Saya cuma nekankan aja. Di Yeremia 28 ayat 1 dikatakan, dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Zedekia raja Yehuda, dalam bulan kelima tahun yang keempat, berkatalah nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Jadi Hananya itu berbicara di rumah Tuhan di depan para imam dan seluruh rakyat. Jadi kalau sekarang rumah Tuhan itu apa? Gereja ya. Di depan imam-imam dan para rakyat. Jadi dia itu kayak pendeta tamu ya. Hananya. Berbicara seperti itu. Dihormati sebagai nabi. Ya. Yeremia pun panggil nabi. Semuanya ditulis sebagai nabi. Jadi dihormati, berbicara di gereja, di depan umum, dan di depan imam-imam. Oke? Okay? Kita lihat. Di ayat 2 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Jadi Hananya itu berkata-kata nubuatan dengan memakai nama Tuhan. Ya, ini nabi palsu ya, saya kasih tahu di depan ya, ini nabi palsu, ini seperti ini. Ya, dia berkata-kata dalam nama Tuhan, memberikan nubuatan, sangat keren. Dan nubuatannya bagus lagi, enak didengarnya. Dia akan jadi nubuatan Hananya adalah Raja Babel akan dikalahkan di kuknya. Oke? Dan di ayat 3. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkatnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, berserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Jadi Hananya itu kalau itu pemakai firman Tuhan, itu istilahnya itu rema. Dia bilang, saya dapat rema. Saya dapat firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya, ini yang saya sampaikan. Ya, jadi dia berkata-kata seperti orang yang dapat firman Tuhan dan berotoritas karena dapat firman Tuhan hebat lebih dari yang lain. Ya, dia pakai rema atau mengklaim mempunyai rema. Ya, di ayat di slide berikutnya apa yang terjadi? Lalu di ayat 5.
Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Ayat 6, kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu. Dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu, yaitu orang Israel, dari Babel ke tempat ini. Ya, moga-moga Tuhan melakukannya. Moga-moga Tuhan melakukannya. Jadi Yeremia berkata, bukan nubuatan Hananya yang berkuasa, tapi Tuhan yang berkuasa. Kalau terjadi, itu bukan karena nubuatan Hananya, tapi karena Tuhan. Dan gak masalah buat Yeremia jika Tuhan melakukan itu semua. Jadi Yeremia berkata, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan. Jadi dia tahu Tuhan yang berkuasa, bukan Nabi Hananya dan segala nubuatannya. Oke? Lihat di ayat berikutnya. Yeremia 28 ayat 7 dikatakan, hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu ini dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Jadi Yeremia itu bergantung itu kepada yang ditulis yang sudah terjadi dulu. Itu namanya logos kalau sekarang di Alkitab. Dia tidak pakai rema, dia pakai logos. Logos di atas rema. Rema bisa salah. Logos yang dicatat tidak. Ya? Jadi Yeremia itu bergantung pada logos. Dan bahwa rema dari Hananya itu belum tentu benar adanya. Oke? Kemudian yang terjadi. Ayat 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi Yeremia menjelaskan bahwa jika nubuatan atau rema yang disampaikan oleh Hananya terjadi, itu Hananya benar. Tapi kalau tidak terjadi, itu artinya adalah Hananya adalah nabi palsu. Jadi jangan mentang-mentang klaim pakai nama Tuhan, jangan mentang-mentang pakai klaim pakai rema, kamu sudah nabi. Yeremia bilang, kalau itu tidak terjadi, Hananya adalah nabi palsu. Di dalam penderitaan kayak COVID begini banyak nubuatan. Kalau tidak terjadi, yang berbicara itu adalah nabi palsu sesuai Alkitab. Dan ini sudah dibukain semua ya. Ini bukan hal baru. Ya, nabi itu benar-benar itu. Kalau nggak terjadi, palsu. Oke? Dan lihat ya, apa yang terjadi berikutnya. Kemudian Hananya gak terima. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu dari tekuk Nabi Yeremia. Karena Nabi Yeremia itu disuruh Tuhan memakai kuk kayu untuk melambangkan bahwa Israel dan dijajah oleh Babel oleh dalam kuk kayu tadi. Yeremia menyertai dengan pakai kuk kayu. Ya. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu dari tengkuk Nabi Yeremia lalu mematakannya. Jadi Hananya itu mematahkan kuk kayu tadi yang Tuhan suruh pakai oleh Yeremia disuruh dipakai di Yeremia. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat ini. Beginilah firman Tuhan. Sekali lagi dia pakai firman Tuhan. Dia pakai rema. Dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Maka pergilah Yeremia dari sana. Jadi Hananya tidak hanya berkata-kata, tapi juga bertindak. Dia mengaktifkan imannya, kalau bahasa sekarang tuh. Dia juga bertindak. Ya, patahin langsung. Kuk dari Yeremia. Ya, tidak hanya berkata-kata, tapi juga bertindak, melakukan yang dikatakan oleh dia. Dan kembali dia bertindak juga dalam nama Tuhan, atas nama Tuhan. Ya. Keren ya Hananya. Kemudian apa yang terjadi? Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar pada
Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Ya, sekarang Tuhan berbicara ke Yeremia setelah itu terjadi. Apa yang Tuhan sampaikan? Ya, ini kita dengerin. Karena kita semua orang Kristen, semua itu mengalami hal yang seperti ini. Kita akan menghadapi nabi palsu yang datang. Ya, tapi nggak di House of Grace, saya. Ya, tapi begitu. Itu seperti itu. Oke? Pergilah mengatakan kepada Hananya dari Tuhan, kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Artinya apa? Hananya dengan menggunakan seperti keran seperti itu, dia telah membuat orang Israel menjadi pengikut dia. Tuhan bilang, pengikut kamu akan lebih menderita dari sebelumnya. Kalau tadi kuk kayu, sekarang kuk besi. Jadi Hananya, kau terasut dengan nabi, dengan nubuatan palsumu, dengan segala yang kamu omong dengan rema, dengan dalam nama firman Tuhan, bertindak, aktivasi segala macam. Kau telah membuat orang-orang Israel yang mengikut kamu akan lebih menderita dari sebelumnya. Pengikut nabi palsu pasti akan lebih menderita dari sebelumnya. Ya? Jadi kayu, jadi gandar besi. Oke? Okay? Kemudian di slide berikutnya. Ayat berikutnya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Jadi Tuhan bilang, orang Israel yang mengharapkan di dalam penderitaan mereka bergantung pada Hananya, penderitaan yang ada itu akan membuat mereka lebih terpuruk lagi. Karena bergantung pada yang salah, yaitu kepada nabi palsu. Jadi mereka yang menderita kemudian bergantung kepada nabi palsu. Tuhan berkata, seperti yang orang Israel yang bergantung dalam penderitaannya bergantung pada Hananya. Tuhan berkata, karena mereka bergantung pada Hananya, mereka yang menderita itu akan lebih dikalahkan lagi oleh masalah penderitaan tadi. Ya? Akan menderita di Babel. Ya, seperti itu. Ya, yang bergantung pada nabi palsu akan menerima apa yang dari nabi palsu tadi, yaitu lebih banyak penderitaan. Sebab beginilah firman Tuhan, ya. Kuk besi akan kutaruh ke atas tekuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada nubi kesekan Raja Babel, sungguh mereka bertakluk, malah binatang akan kuserahkan kepadanya. Jadi artinya apa? Aku, Tuhan berkata. Artinya apa? Pada waktu orang Israel yang menderita bergantung pada Raja Babel, bergantung pada Hananya, ya, Tuhan tidak akan menolong kepada mereka yang bergantung pada nabi palsu. Tidak ada penolongan Tuhan. Kalau Tuhannya orang Israel adalah nabi palsu, silahkan. Tuhan tidak akan menolong. Ya, itu maksudnya kira-kira. Terus begitu ya. Terus slide berikutnya. Lalu berkatalah nabi Yeremia kepada nabi Hananya. Dengarkanlah hai Hananya. Tuhan tidak mengutus kau. Tapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Jadi sekarang Yeremia yang berkata setelah menerima dari Tuhan, dia berkata, Hananya kau nabi palsu. Dan kau sudah membuat bangsa Israel ini lebih menderita. Karena bohongmu. Ya? Berbicara di rumah Tuhan yang salah Hananya. Oke? Di ayat 16. Sebab itu, ya, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyuruh kau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun ini juga pada bulan yang ketujuh. Jadi, bagaimana cara Tuhan menghadapi nabi palsu? Sangat mudah. Mereka akan mati. Udah gitu aja. Mereka bergantung pada Taurat, mereka bergantung pada kekuatan diri sendiri. Tidak ada pertolongan Tuhan, mereka mati. Selesai. Begitu aja. Itu yang akan terjadi. Bagaimana Tuhan menyingkirkan nabi palsu?
sangat mudah. Diamin aja. Karena mereka tampak pertolongan Tuhan, tampak berkat Tuhan, tampak kasih karunia Tuhan. Biarpun mereka berbicara di gereja, meskipun mereka mengerti firman, tidak ada pertolongan Tuhan, mereka mati. Dah sampel seperti itu. Ya. Karena hukum Taurat akan membunuh semua yang tidak punya, yang tidak bergantung pada Tuhan dan masih bergantung pada kekuatan diri sendiri. Jadi itu yang bagaimana cara Tuhan membereskan anaknya. Ya, enggak macam-macam, kau akan dimati. Sudah selesai. Nah, sekarang yang kita dengar apa yang Yeremia atau Tuhan katakan melalui Yeremia. Oke, sekarang Yeremia. Di Yeremia 29 ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada para kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat. Jadi kepada semua orang yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ya? Jadi Tuhan berbicara sekarang kepada mereka yang menderita di bawah pembuangan yang terpuruk, yang sedang kalah. Ya, di bawah Babel orang Israel. Ya, ini pesan Tuhan. Kepada yang menderita, kepada yang terpuruk, pesan Tuhan. Ya, kita lihat ya, apa yang Tuhan katakan. Ya, jadi ini sama, diulangi ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Oke, di slide berikutnya. Apa katanya? Apa yang Tuhan katakan? Apa kamu harus klaim? Apakah kamu harus jungkir balik? Apa harus puasa? Atau harus baca ayat tiap hari? Terus apalin gitu? Apa begitu? Coba kita lihat. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ini firman Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang menderita, sedang kalah. Dia bilang apa? Tuhan bilang, hidup normal. Kaget gak? Hiduplah normal. Yaitu bangun rumah, kerja, bangun kebun, kawin, terima mantu, hidup normal. Itu yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel. Hidup normal. Ya? Percaya sama dia. Hidup normal aja. Jangan percaya nabi palsu dengan segala resep-resep untuk berkatnya. Oke? Okay? Terusin lagi di slide ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi pesan Tuhan kepada Yeremia, kepada orang Israel yang sedang terpuruk. Jangan marah kepada orang Babel. Tuhan juga tetap adalah kasih dan tetap mengasihi orang Babel. Jangan marah kepada orang Babel. Hidup normal dan jangan benci orang lain. Ya, apalagi. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru tenung-tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi yang mereka mimpikan. Jadi berikutnya pesan Tuhan kepada orang Israel. Jangan ikut nabi palsu. Jangan ikut nabi palsu yang ada di tengah gereja. Di tengah-tengahmu. Seperti Hananya berbicara di rumah Tuhan. Jangan ikutin mereka. Ujilah roh itu. Jangan ikuti nabi palsu yang ada banyak berkeliaran di gereja di dunia ini. Ya? Berikutnya. Sebab kenapa? Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi nama Tuhan Yesus. Demi nama aku.
aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pesan Tuhan kepada Israel, hati-hati kepada nabi palsu. Mereka suka bernubuat. Mereka suka memanggil dirinya sebagai nabi. Mereka suka memakai nama Tuhan. Mereka suka pakai rema. Mengatakan mereka seakan-akan punya rema. Mereka bernubuat palsu dengan menggunakan nama Tuhan. Mereka memakai nama Tuhan dengan sia-sia. Oke? Berikutnya apa yang kata Tuhan kepada Israel? Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi kata Tuhan kepada Babel, kepada Israel yang berada di Babel. Aku bukan pelupa. Aku ingat pada janji-janjiku. Gak usah tuh pendeta, nabi ngingetin saya. Saya bukan pelupa. Aku ingat pada janji-janjiku kepadamu. Tuhan maha tahu dan tidak pernah pelupa. Gak pernah tidur. Gak usah diteriakin. Tetap ingat. Tuhan akan memulihkan yang hilang. Sesuai rencana dia. Percayalah pada kasih Tuhan. Yang sempurna. Yang gak usah diteriakin. Yang gak usah disuruh-suruh. Tuhan tetap ingat. Pada waktunya. Semuanya akan baik. Itu dari Tuhan. Aku akan membalikan kamu ke tempat ini. Ya? Percaya pada dia yang maha tahu dan maha kasih. Dan tidak pelupa dan bukan pikun. Banyak nabi palsu, banyak pendeta. Pikirnya Tuhan itu pikun. Karena seringnya ngingetin Tuhan. Mereka orang jahat. Karena mereka seringnya pikir Tuhan itu pelupa. Enggak. Tuhan bilang, saya enggak lupa. Saya tetap ingat pada janjiku dan akan kugenapi kasihku kepadamu tanpa bantuan satu orang pun. Begitu. Karena aku Tuhan. Ya? Ya, seterusnya. Baru yang ayat yang kita sering baca ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku tahu, Tuhan bilang. Bukan pelupa. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu bahwa rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan bilang, saya tidak pernah berubah. Saya tetap ingat rencanaku. Rancanganku bagi kamu yang lagi terpuruk pun ingatlah, yaitu aku mau memberkatimu dengan damai sejahtera. Dengan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Seperti banyak orang sebutkan bahwa Tuhan itu sering menghukum. Yang bicara itu hati-hati. Rancangan Tuhan selalu adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu ya Tuhan. Percaya bahwa saya tidak berubah. Bukan percaya pada kondisimu. Bukan percaya pada nabi palsu yang sering ngomong ngaco. Bukan percaya kepada orang-orang yang sering pakai rema di gereja. Ya, tertentu. Bukan seperti itu. Bukan seperti orang-orang yang berasa dirinya pakai kartu nama nabi. Percaya kepada Tuhan. Saya tidak pernah berubah. Saya mau selalu punya rencana yang baik bagi kamu. Yang selalu akan memberikan kamu masa depan. Meskipun kamu melihatnya hari ini masalah. Tapi lihat kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Itu yang Tuhan bilang. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu mengasihi. Dan dia selalu baik adanya. Itu yang Tuhan sampaikan. Ya, jadi hidup normal. Ya, jangan marah-marah kepada yang membawa kepada orang Babel.
Jangan dengerin nabi palsu dan percaya Tuhan itu baik dan penuh kasih. Itu pesan Tuhan kepada orang Israel. Terus bagaimana? Ya, jadi slide berikutnya, pesan Tuhan kepada orang percaya kita adalah selalu percaya pada kasih Tuhan. Hidup normal di dalam kasih Tuhan. Jangan hidup normal, jangan hidup abnormal. Hidup normal aja. Ya, nggak usah jungkir balik. Seperti yang nabi palsu ada ajarkan. Jangan mengikuti nabi palsu yang banyak berkeliaran di mana-mana di dunia ini. Dan juru tenung. Bahasa Alkitabnya kayak juru tenung. Seperti Hananya. Ya, di rumah Tuhan. Banyak juru tenung. Ya, apalagi pesan Tuhan kepada yang percayakan kasih Tuhan. Apalagi, mintalah, carilah, dan ketuklah. You tahu nggak? Yang you pikir, banyak orang pikir di Matius. Enggak. Yeremia sudah diberikan. Di perjanjian. Kalau yang nggak ngerti Yeremia, nggak bisa baca yang tertulis, mintalah, ketuklah, dan carilah yang ada di Matius. Ini yang di Yeremia. Yang pertama ditulis. Mengenai permintaan dan ketuk dan pintu. Setelah percaya, setelah hidup normal karena percaya, setelah tidak lagi tidak marah-marah kepada orang Babel karena kita percaya kasih Tuhan, setelah tidak lagi mendengarkan nabi palsu dan juru tenung seperti Hananya karena kita percaya kasih Tuhan, setelah kita mengerti kasih Tuhan, ini untuk kita yang percaya akan kasih Tuhan. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Ya? Di Yeremia 29 ayat 12, ayat berikutnya. Setelah percaya pada kasih Tuhan seperti itu. Sekarang. Dan apabila kamu berseru. Dan datang untuk berdoa kepada aku. Sekarang kamu berdoa. Sekarang kamu datang. Dengan segala permintaanmu. Berdoa teman, ada permintaan dan seterusnya. Maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi pesan Tuhan yang percaya pada kasihmu. Permintaanmu. Apa saja. Akan kupenuhi sekarang. Penderitaan di Babel enggak ada artinya. Karena ada Tuhan yang akan memenuhi hatimu setelah kau percaya. Bukan permintaanmu yang utama. Percaya dulu Tuhan yang utama. Kasih Tuhan yang utama. Tuhan kasih permintaanmu. Jangan dibalik. Jangan utamain permintaanmu. Utamain percayakan kasih Tuhan. Pada waktu percayakan kasih Tuhan. Di dalam kasih Tuhan, Tuhan akan memberikan permintaanmu. Pada waktu kau mengutamakan permintaanmu. Kau masih belum percaya pada kasih Tuhan. Tapi waktu mengutamakan kasih Tuhan, di dalam kasih Tuhan, dia akan menjawab permintaan. Jadi, percaya kepada mereka yang telah menerima kasih Tuhan, permintaanmu akan aku penuhi. Ya, yang ada beban, yang ada masalah, hatimu, di dalam hatimu Tuhan akan penuhi. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. Setelah lewat dari Yeremia 28 dan 29. Yeremia 29 ayat 12 sekarang. Ya. Lalu ayat berikutnya. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi kepada orang, kepada pesan Tuhan, kepada terima dulu kasihnya. Percayakan kasih Tuhan seperti itu. Pada waktu itu. Waktu kau mencari Tuhan, kau akan menemukannya. Jangan dibalik. Mencari Tuhan untuk menemukan kasihnya. Gak bisa. Terima dulu kasihnya. Pada waktu kau menerima, kita menerima kasihnya. Pada waktu kita mencari dia. Setelah itu, pada waktu kita mencari dia. Kita akan menemukan dia. Kebenaran dan kekudusannya akan berserta dengan kita. Kita akan menemukan Tuhan. Kita yang menerima atau percaya pada kasih Tuhan terlebih dahulu akan menemukan Tuhan. Tuhan akan selalu ada bersamamu. Yang menerima kasih Tuhan akan menerima dia yang mengasihimu. Selalu bersama dengan kamu. Ya? Yang terakhir. Slide terakhir saya. Dan ini untuk kita semua.
Aku akan memberi, di ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kau kucerabrekan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengumpulkan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tempat ini adalah tanah perjanjian. Tempat ini adalah kerajaan surga. Aku akan memulihkan keadaanmu. Dan aku akan mengumpulkan kamu balik ke tempat yang awal. Bagi yang menerima kasih Tuhan, pintu tanah perjanjian atau pintu kerajaan surga akan dibukakan. Artinya, bukan cara hananya. Sederhana itu, hidup normal. Jangan dengerin nabi palsu. Percayakan, jangan benci kepada orang-orang lain. Dan percaya kepada nabi, kepada kasih Tuhan. Kalau kita melakukan ini, kita hidup normal. Karena kita tahu kita selalu memiliki kasih Tuhan. Kita tidak membenci orang Babel, karena kita tahu kita punya kasih Tuhan. Yang mengasihi orang Babel juga. Dan kita tidak mendengarkan lagi nabi palsu dengan segala ajarannya, karena kita sudah punya kasih Tuhan. Yang memiliki hal ini, Tuhan bilang, doamu atau apa yang ada beban di hatimu, kau akan kuberikan. Kau akan mendapat. Dan jika kau mencari aku, aku selalu bersamamu. Di dalam segala hal. Di dalam segala penyakit-penyakit. Di dalam segala masalah. Di dalam segala jalanmu. Aku selalu. Kau akan menemukan aku. Karena aku selalu bersama dengan kau. Yang menerima kasihku. Dan yang terakhir. Pintu kerajaan surga dengan segala berkatnya adalah milikmu. Pintu kubukakan untuk kembali ke tempat yang awal. Tanah perjanjian atau kerajaan surga. Pintu kubukakan. Kau tidak lagi di Babel. Yang menerima kasih Tuhan, kau tidak lagi tinggal di tempat penderitaan Babel. Tetapi Tuhan bilang, sekarang pintu sudah dibukakan. Kau sudah kembali kepada kerajaan surga. Di mana? Di sekelilingmu. Semuanya akan memberkatimu. Dan kau akan menjadi berkat. Karena begitu banyak berkat yang dari Tuhan. Kau akan menjadi berkat, menerima berkat yang melimpah seperti itu. Sehingga dimanapun kau berada, kau akan memberkati tempat itu. Tanah perjanjian. Itu kerajaan surga. Itulah pintu yang dibukakan. Semua diberikan oleh Tuhan yang menerima kasihnya. Jadi hari ini kita sudah lihat ya. Bedanya pengajaran dari Hananya. Yang banyak di gereja hari ini. Dengan bedanya pengajaran dari Alkitab, dari Tuhan sendiri. Yang dari Alkitab, yang dari Tuhan sendiri. Bukan Yeremia. Melalui Yeremia betul, tapi dari Tuhan sendiri. Adalah percaya pada kasihnya. Hidup normal. Jangan takut. Penderitaan di Babel, segala apapun, jangan takut. Nggak usah lihat. Lihat kasihnya. Jangan dengerin nabi palsu. Bergantung sama kasihnya. Segala kebutuhan kita dia akan penuhi. Segala masalah kita dia akan tolong. Dan kita tidak pernah akan ditinggalkan sendirian. Dan lebih lagi, dan bersama dengan dia, kita akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga di bumi ini. Seperti doa Bapa kami berkata, datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di surga. Sekarang di bumi, kau dapat. Dan di dalam kerajaan surga, segala kelilingmu akan memberkatimu. Dan di dalam kerajaan surga, kau akan bisa
begitu diberkati melimpah, sehingga kau bisa, kita akan bisa memberkati siapapun di sekeliling kita. Tidak bisa gagal. Begitu hebat. Sederhana ya, hanya percaya pada kasih Tuhan. Sesederhana. Itulah pesan dari Tuhan melalui Yeremia. Ya, zaman dulu sudah ditulis. Mintalah, maka kau akan diberi. Carilah, maka kau akan menemukan. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, agar kami semua ya Tuhan, kau ingatkan akan kasih-Mu terus, supaya kami berada terus di dalam kasih-Mu, kami hidup di dalam kasih-Mu, dan kami selalu diberkati di dalam kasih-Mu. Dan kami selalu menjadi berkat bagi orang lain di dalam kasih-Mu. Karena kasih-Mu, karena Engkau tidak pernah, tidak pernah gagal dan tidak akan pernah gagal. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur kami sudah menerima kasih-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nanti jam 2 ada discipleship, okay. Ya. Saya akan bahas mintalah, carilah, ketuklah seperti dari Matius, nyambung dari khotbah ini. Oke. Okay, sebelum doa tutup, sebelum doa tutup, ini ada laporan keuangan mungkin untuk tahun 2020 bulan November-Desember dan total selama tahun 2020. Jadi karena kita dari bulan Maret tidak ada kegiatan seperti kegiatan acara biasa yang kita lakukan di bulan Oktober, di bulan April, di Paskah dan atau kegiatan misi. Jadi selama bulan selama tahun 2020 ini surplusnya cukup banyak karena tidak ada kegiatan di selama dari sejak bulan Maret. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami selalu untuk selalu untuk berdiam selalu, untuk bersandar selalu kepada kasih-Mu Tuhan, tidak mendengarkan nabi-nabi palsu atau pengajaran-pengajaran lain Tuhan, tetapi hanya mendengarkan dari-Mu, hanya bersandar pada kasih-Mu, hanya menyerahkan hidup pada kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu lah yang melindungi kami, karena kasih-Mu lah kami diberkati dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami menjadi berkat kepada keluarga kami, kepada orang sekitar kami, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kau tempatkan kami, berkat itu melimpah karena engkau mengasihi kami dengan sempurna. Karena kasih-Mu sungguh melimpah luah di dalam kehidupan kami sehingga orang-orang di sekitar kami, keluarga kami pun merasakan begitu besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan pujian hanya untuk-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Am